Ini adalah topik kegemaran saya, iaitu melapah, guys. So hari ini kami bawa kepada anda yang viral di WhatsApp baru-baru ini, iaitu PS Mansur. Selamat datang. Baru-baru ini viral dan tersebar luas di telefon pintar anda adalah sebuah video seorang entiti di Padang menembak yang melapah dengan teruknya selepas mendengar bunyi tembakan. Semuanya bermula dengan video ini tersebar di WhatsApp sahaja dan bukan bermula di mana-mana media sosial. Selepas mencari empunya badan, PS Mansur kini berada di multiviral untuk kami kaji kenapa dia viral dan adakah benar latahannya itu begitu kronik. Dia pelik tau, kes dia hari ini adalah pelik. Wah! Selalunya bila kita sesuatu benda tu viral dekat, selalunya kat Instagram ataupun Twitter. Tapi ni kat WhatsApp. You pun terima kat WhatsApp. Ada WhatsApp semua, sama. Okey. You pun tahu semua kat WhatsApp. Semuanya WhatsApp. So bila sekarang ni cerita dia, okey. Awak buat dekat Padang menembak tu buat apa? Actually kita orang tengah shooting. Okay, so sepanjang dia orang shoot tu bunyi tembakan tu berapa kali you tergolek ke belakang? Tak dapat dikira. Tak dapat dikira dah berapa kali pingsan. Lepas tu bila awak yang ni cerita tu, kenapa kawan-kawan tepuk dada? Tanya saya. Nak sedarkan. Dia nak bagi kita sedar balik. That's why dia ada satu video tu yang macam buatkan semangat orang. Kau semangat. Kita cakap dengan dia kita nak shoot, nak menembak. So dia pegang bahu, okey. Tahan. Lepas bila kita pingsan, dia cakap tepuk dada tu sebab nak sedarkan balik, nak bangunkan, nak bagi tahan lagi macam tu. Kejap. So selama ni yang you jatuh tu pingsan betul. Yalah, melatah. Okey, melatah tak sedar. Okey, jap, sebelum kita apa-apa hal, ni nak bagi tahu kenapa dia cakap pasal scene drama apa semua. Apa ke? Bagi tahu penonton apa pekerjaan awak sebenarnya. Okey, saya seorang makeup artist freelance. Yes. Untuk drama. Ya, you sebagai seorang makeup artist. Memang I tahu dalam dunia hiburan ni orang yang belakang tabir drama yang melatah. Ya. Okey. Siapa antara artis-artis yang suka kacau you? Artis yang selalu kacau kalau sebelum-sebelum ni, Kamal Adli. So you memang melatah lah, dah lama lah. Kita mula daripada mengusik orang tau. Mengusik orang dan terikut-ikut macam orang latar lah buat. Sama ni. Ni. Okay. Ini kacau orang betul dia pun melatah juga. Itu weh. Itu pun. Aku risau ada yang mati dalam ni. Kita buang macam ni. Saya nak tanya kan, kalau macam you punya melatah tu dia kira ekstrim juga tu sampai nak ke belakang. Apa lagi yang lain? Diri. Ini duduk tau. Masa tu diri dia ke? Apa lagi yang macam ekstrim yang you ingat you pernah apa ni? Tengah drive tu. Kalau driving ni macam mana? Kalau tengah drive tu macam selalu yang saya kalau dengan member, kalau Mak Lempit lalu tu. Kalau motor lalu, kan orang suka press. Prem tu. Kadang kita pun terikut. Selalu. Tapi guys, saya pelik lah. Saya tertanya-tanya, macam mana awak driving? Pernah tak awak accident sebab melatah? Pernah? Banyak kali. Bahaya. Macam mana kejadian? Kereta. Dekat traffic light. Orang horn. Saya dah terus. Lampu merah. Ya Allah. Orang tekan, saya terus tekan. Jalan saja. So untuk okey, cara orang katalah cara untuk berhenti melatah selain daripada fokus adalah ketap gigi. So ketap gigi. Okey, kita cuba sekarang. Ketap gigi. Jomlah kita ramai-ramai. Let's go. Ketap gigi semua orang. 3 and 5 4 3 2 1. Macam diorang dua ni melatah, keluar isi hati tau, jujur. Kalau awak pernah tak ke awak hanya sekadar pergerakan saja? Sama juga. Macam diorang juga. Pendapat awak tentang dia? Cantik.
Nasib baik. Berapa awal tentang dia? Besar. Bila orang melatah, dia ada dia punya pemutus melatah tu. Iaitu, contoh! Macam awak punya pemutus macam mana? Eh juga. Eh kan. Mungkin korang kat rumah, kalau nak kacau orang melata, jadi saya bagi korang teknik yang barulah. Iaitu kita main dengan dia orang punya pemutus. Macam sekali Masa tu. Baik, ada apa-apa pesanan kepada rakyat Malaysia yang suka cawak ni? Betul, sebab tak ramai orang macam selalunya orang tengok macam makcik-makcik melata, tapi tak. Sebenarnya peringkat umur, cuma aku tak sure lah kalau sekolah rendah tu ada ke tak. Ada. Lompat. Ucapan raya dia macam ni. Satu. Tak, aku bagi contoh. Satu, dua, tiga. Alah, dia punya pesanan. Bagi pesanan dekat. Pesanan apa? At least pesanan pada artis-artis yang suka kacau awak lah. Jaga. Lagi sekali. Jaga. Apa cuba dalam pesanan? Sampai bangun. Satu, three, two, one. Terima kasih. Aku tak dapat pesanan. Okay, bangun, duduk. Bangun. Duduk. Macam kerbau jatuh. Ketengan. Baka kami. Rakyat Malaysia. Perbelum. Oi, kau gila. Dah.